Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Konsert kelima All-Star Gegar Vaganza malam semalam berakhir dengan Ayai Ilusi tersingkir selepas mendapat markah tercorot sebanyak 53%. Ayai yang menyanyikan lagu Pusara di Lebur Raya nyanyian asal Eka Matra difahamkan mempunyai masalah tempo selain nafas tidak mencukupi untuk membawakan lagu itu. Selain itu, penyanyi berusia 61 tahun berkenaan turut akui mempunyai masalah dengan ear monitor apabila alat tersebut hampir terjatuh. Sementara itu, sidang media dengannya yang diadakan selepas konser tersebut tamat mencuri perhatian warganet di Instagram dan memuji cara Ayai menjawab soalan. Menerusi rakaman itu, Ayai dilihat tenang menjawab soalan wartawan dan ia membuatkan segelintir individu membandingkan caranya dengan persembahan peserta yang tersingkir minggu lalu, yaitu Aisyah. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.